Barcelona dan Real Madrid akan saling berhadapan di babak semifinal Supercopa di Spanya 2021-2022 pada Kamis 13 Januari 2022. Pertandingan Piala Super Spanyol di King Fahd International Stadium di Riyadh Arab Saudi ini dijadwalkan kick-off mulai pukul 2 dini hari. Barcelona menyandang status sebagai finalis Copa del Rey 2020-2021, sedangkan Real Madrid adalah runner-up dari La Liga Spanyol 2020-2021. Sementara itu, pertandingan lainnya mempertemukan Atletico Madrid yang menyandang juara La Liga Spanyol 2020-2021 dan juga akan bertemu dengan Atletico Bilbao sebagai finalis Copa del Rey 2020-2021. Barcelona dan Real Madrid sudah bertemu sekali pada musim ini, yakni pada pekan ke-10 La Liga Spanyol di Camp Nou. Barcelona waktu itu masih ditangani oleh Ronald Koeman, dipaksa menyerah 1-2 oleh pasukan dari Carlo Ancelotti. Dari pertandingan terakhir kedua tim di La Liga kemarin, Barcelona hanya meraih hasil seri 1-1 saat berjumpa dengan Granada. Di pihak lain, Real Madrid dengan dua mematikan Karim Benzema dan juga Vinicius sukses menumbangkan sang tamu Valencia 4-1. Melihat kelengkapan skuad, performa hingga kualitas permainan kedua tim ini, Real Madrid lebih difavoritkan untuk memenangi laga kali ini. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 dari kedua tim. Barcelona kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3, di mana ada Ter Stegen di bawah mistar gawang. Kemudian 4 back akan diisi oleh Jordi Alba, Araujo, Pique, dan juga Dani Alves. Sementara 3 gelandang akan diisi oleh Busquets, Frenkie de Jong, dan juga Iglesias. Sementara 3 penyerang di depan akan diisi oleh Memphis Depay, Luke de Jong, dan juga Ousmane Dembele. Sementara bagi Real Madrid akan menggunakan formasi yang sama, yakni 4-3-3. Di mana ada Thibaut Courtois di bawah mistar gawang. Kemudian 4 back akan diisi oleh Mendy, Militao, Alaba, dan juga Carvajal. Sementara 3 gelandang akan diisi oleh Casemiro, Luka Modric, dan juga Toni Kroos. Sementara 3 penyerang di depan akan diisi oleh Vinicius Junior, Karim Benzema, dan juga Marco Asensio. Dan berikut ini adalah statistik dari kedua tim. Barcelona diketahui selalu kalah dalam 4 pertemuan terakhir saat berhadapan dengan Real Madrid. Barcelona kalah 2 kali dan cuma menang 3 kali dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dan Barcelona cuma mencatatkan 1 clean sheet dalam 9 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Sedangkan Real Madrid menang 15 kali dan cuma kalah 1 kali dalam 18 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dan Madrid selalu kebobolan minimal 1 gol di setiap laga dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dengan melihat data dan statistik yang ada, memang memprediksi bahwa pertandingan kali ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Real Madrid. Kemungkinan dengan skor akhir 1-2. Dan itu adalah informasi mengenai laga El Clasico kali ini. Berapa nih sob prediksi skor untuk nanti malam? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.